Sugiyonto, Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, jumpa lagi pada kesempatan hari ini dengan Mimbar Agama Buddha. Kebetulan di hadapan kita sudah hadir narasumber yang kita tunggu-tunggu. Ada Yang Mulia Bante Candakaro Mahathera. Namaste Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana Bante, sehat? Sehat, ya. Ya, bersyukur sehat. Ya, bersyukur banget Bante pada mimbar kali ini. Kita bersama-sama memberikan siraman rohani kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti dapat memberi manfaat kepada umat Buddha khususnya di Sulawesi Tenggara. Ini Bante, kita kan masih dalam suasana kemerdekaan. Yeah. Jadi kita sampaikan ucapan selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 kepada seluruh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dimanapun berada. Nah Bante, ini kita sangat menghargai para pejuang yang mendahului sehingga terjadilah keadaan seperti sekarang ini sehingga bangsa Indonesia bisa membangun. Tanpa perjuangan para pahlawan itu mungkin kita tidak tahu kita sekarang seperti apa keadaannya. Dan dalam keadaan damai, suatu negara itu baru bisa membangun. Tapi kedamaian atau kerukunan atau apapun namanya itu kalau tidak kita ciptakan tidak akan tercapai begitu saja Bante. Nah, kita umat Buddha ini sangat bersyukur sekali kita bisa hidup di dunia yang merdeka ini sehingga kita bisa melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terkait dengan Indonesia salah satu yang mengakui agama Buddha sebagai salah satu agama di Indonesia. Nah tentunya ada agama-agama yang lain sehingga ini perlu kita tekankan tentang kerukunan Bante. Nah kerukunan itu suatu hal yang dinamis yang bergerak terus sesuai dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah demikian juga umat Buddha juga punya peran yang sangat penting. Bagaimana Bante? Apakah agama Buddha ini termasuk agama yang toleran Bante? Ya baik Bapak Pembimas yang saya hormati, kita sebagai umat Buddha memang harus berusaha untuk toleran ya dimanapun karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Apalagi bangsa Indonesia ini bangsa majemuk dari Sabang sampai Merauke dari berbagai macam agama, keyakinan, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Iya, iya, Bante. Dan memang toleransi ini sudah diajarkan oleh Guru Agung sejak lama. Ketika pada waktu itu Guru Agung membabarkan dhamma kepada Bante Upali. Iya, iya, iya. Dan sekalipun Bante Upali ini memang pada waktu itu sangat terkenal, kemudian juga jadi orang yang orang besar ya, kemudian berguru kepada guru beliau. Tetapi ketika suatu saat kemudian tertarik kepada ajaran Sang Buddha, tertarik untuk menjadi murid Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengajarkan kepada Bante Upali, ya sekalipun sudah mengikuti Sang Buddha tetapi harus tetap menghormati gurunya yang dahulu. Tidak berarti meninggalkan gurunya begitu saja. Yeah. Ini adalah salah satu bentuk ajaran tentang toleransi, menghormati gurunya yang beda keyakinan dengan Sang Buddha pada waktu itu. Dan juga para umat Buddha kalau saya lihat di masyarakat, dalam satu keluarga itu agamanya berbeda-beda. Iya, yeah, di sini begitu banyak. Ada yang umat Buddha, ada yang Muslim, ada yang Kristen, Hindu. Dan lain-lain. Yeah. Nah ini juga salah satu bentuk toleransi. Ya. Karena kalau nggak toleran ya tentu menderita sendiri karena betul, di satu keluarga beda keyakinan kalau tidak mau menerima agama lain itu malah menderita. Iya, iya. Justru saling menghormati, saling menghargai itu satu kebahagiaan dalam hidup bersama. Karena ya namanya hidup dengan orang lain itu pasti ada yang berbeda. Ada beda pemikiran, beda keyakinan, beda prinsip dan lain sebagainya. Ya, intinya kita memang harus menghargai, menghormati siapapun, apapun agamanya, apapun keyakinannya, kita harus berusaha untuk toleransi, saling menghormati betul, antara satu dengan yang lain
sehingga di dalam satu keluarga, dalam satu komunitas atau dalam satu masyarakat misalnya ya, itu kita bisa hidup rukun-rukun antara satu dengan yang lain. Kalau rukun kan, kalau di Jawa kan ada slogan, rukun agawe santoso. Nah, ya benar Bante. Yeah. Bante, kembali ke Upali Bante. Yeah. Ya, jadi waktu itu kan agama masih belum seperti sekarang melembaga Bante ya. Yeah. Mungkin tradisi pertapaan lah waktu itu. Nah, Buddha mempunyai pemikiran siswa untuk tetap menghargai guru yang lama. Nah, ini mungkin bisa kita contoh Bante untuk ya, karena agama itu suatu jalan Bante. Jadi ada kemungkinan pindah, ada kemungkinan masuk. Nah, Bante, mengenai Upali ini bukankah guru sebelumnya juga sangat terkenal Bante? Kenapa bisa tertarik dengan ajaran Buddha itu, gimana Bante? Ya, memang kalau di Buddhis ini intinya ya, orang-orang cerdas itu bisa dikatakan mudah menangkap ajaran Sang Buddha. Iya, iya, iya. Orang cerdas yang memang orang mau berpikir kritis begitu dalam mempelajari tentang agama Buddha atau Dhamma, dibimbinglah setahap demi setahap, lama-lama akan mengerti. Seperti kisah lima orang petapa itu. Iya. Lima orang petapa awalnya yang mencapai kesucian baru Bante Kondanya. Kondanya. Tapi kemudian Sang Buddha membimbing bhikkhu yang lain berkali-kali khotbah tentang hal yang sama ya, Dhamma Cakkappavattana Sutta. Akhirnya mereka mencapai kesucian satu demi satu, kemudian membabarkan tentang Anatta Lakkhana Sutta. Akhirnya mencapai kesucian arahat. Nah, demikian pula Bante Upali, karena sudah belajar dengan gurunya yang lama dan karena sudah mengerti, sudah paham apa yang diajarkan oleh guru yang lama, kemudian bertemu Sang Buddha, lalu mendengarkan khotbah beliau, tentu kan menimbang-nimbang, menimbang-nimbang, guruku ngajarkan demikian, ya, Bante, ya. Ya. Guruku ngajarkan demikian, ini petapa yang ini mengajarkan demikian, dibintimbang-timbang. Kalau orang yang cerdas kan bisa menimbang-nimbang, punya logika bagus, bisa nimbang ini masuk akal atau tidak, ditimbang-timbang demikian, akhirnya ketemu, cocok dengan ajaran Sang Buddha, nah akhirnya masuklah menjadi siswa Sang Buddha. Dan juga di era sekarang ya, seperti Bante-Bante yang ada di Sangha Theravada Indonesia Pak, itu juga tidak semua dari Buddhis ya. Awalnya gitu, juga Bante, ada ya, yang dari non-Buddhis, tapi karena nimbang-nimbang, oh ajaranku yang lalu demikian, ajaran Sang Buddha kadang demikian. Mereka lebih serius Bante daripada yang lahir dari keluarga Buddhis Bante. Betul Pak, ada yang tertarik menjadi petapa dan tertarik menjadi samana karena senang, cocoknya di meditasi. Karena di dalam ajarannya tidak ada meditasi seperti ajaran Sang Buddha. Begitu ketemu ajaran Sang Buddha, di sana ada meditasi. Terutama juga ada yang tertarik kepada kesaktian, pengen sakti, ya. Jadi petapa sakti. Tapi kemudian setelah memahami Dhamma ajaran Sang Buddha secara luas, secara mendalam, ternyata kesaktian ini bersifat duniawi semata. Iya, betul. Akhirnya berjuang terus, lalu akhirnya ketemu ya Bante, ketemu, substansinya itu ajaran Buddha kemana? Ketemu ajaran untuk mencapai cita-cita luhur, terbebas dari penderitaan. Begitu. Ya Bante, ini menarik sekali tentang toleransi. Kita maju ke depan Bante, jadi pada zaman Sang Buddha sudah seperti itu ya, biasanya begitu disampaikan, disutakan, disabdakan, kemudian menjadi aturan. Nah kemudian ketika Buddha sudah parinibbana, bertahun-tahun setelahnya ada Raja Asoka Bante, jadi sering menjadi rujukan di kegiatan-kegiatan pemerintahan, sering disebut-sebut nih pilar Asoka yang menggaungkan tentang kedamaian. Itu gimana Bante? Gambaran kasarnya kira-kira seperti apa Bante? Ya, menjadi rujukan itu. Asoka ini raja yang bijaksana. Memang luar biasa ya. Beliau punya anak juga bisa dikatakan dipersembahkan untuk menjadi samana, menjadi bhikkhu. Satu satu menjadi bhikkhuni. Yang akhirnya menjadi ini Bante ya,
sampai ke Sulawesi ke Sri Lanka. Asia Tenggara diantaranya ya. Penyebaran agama Buddha saat itu selanjutnya. Itu Bante Mahinda dengan Sanggamitta. Oh iya. Luar biasa itu, kalau tidak raja bijaksana maka ya tentu dieman-eman anaknya untuk menjadi biku, melepaskan diri untuk menjadi pewaris tahtanya Bante harusnya ya, kalau manusia yang memikirkan keduniawian. Iya, itu di pilar-pilar beliau masih dapat kita baca dalam bahasa Inggris maupun juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Sangat terkenal ya. Di Indonesia juga banyak pilar Asoka. Nah, hanya di wihara-wihara kecil sepertinya memang belum ada. Biasanya di wihara-wihara besar. Iya, Bante, saya pernah lihat di Bali itu, di Pupan itu, begitu saya lihat, oh ternyata ini pilar Asoka. Iya, Pak. Itu simbol-simbolnya, Bante. Ini ajaran Pak Raja Asoka luar biasa ini. Saya kutip tadi ya, Pak ya. Iya, Bante. Di antara seperti berbunyi demikian, saya belum hafal ini, maaf saya bacainnya. Bunyinya demikian, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama orang lain. Nah, dengan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena didorong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri, dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri? Dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran orang lain. Wah, luar biasa. Begitu ya, Pak. Ya. Ternyata artinya kita boleh melakukan ajaran kita sendiri, tapi jangan saya sebut ekstrim, Bante ya. Betul. Kita anggap bahwa agama kita paling benar, yang lain salah. Ya. Ini yang paling memenuhi syarat, yang lain salah. Kira-kira begitu, Bante ya? Iya, betul Pak. Jadi saya sendiri juga gitu. Kalau ada ceramah-ceramah dari Pak Kiai atau Pak Ustadz itu yang bagus, saya saya juga kutip. Nah, saya sering mendengarkan ceramahnya Pak Gus Dur, pesan-pesan singkat dari Pak Gus Dur. Ya. Bagus. Iya. Karena memang ya itu beliau kan juga spiritualnya maju ya. Iya. Ya, agama apapun yang spiritualnya maju bagus, cara berpikirnya, pandangannya bagus. Iya, Bante. Jadi mungkin orang yang sudah menghayati agama itu dengan cara yang benar mungkin akan ketemu, Bante. Iya. Jadi betul, istilahnya begini. Mungkin kita lewat sini, mungkin agama lain lewat situ, tapi pada intinya nanti akan ketemu di tengah, dan spiritual itulah salah satu jembatannya. Nah, ketika seseorang itu memahami ajaran agamanya sesuai dengan yang harus dia kerjakan, mungkin memang tidak akan menjelek-jelekkan agama yang lain, Bante. Karena biasanya orang menjelekkan agama yang lain itu karena dia tidak tahu, dia melihat kacamata agamanya itu seperti agamanya sendiri, jadi tidak melihat itu, Bante. Ya, banyak orang begitu mengatakan ya. Hanya punyanya yang paling bagus. Ah, begitu. Yang lain tidak bagus. Jadi saya kira juga sangat cocok sekali, Bante, pilar Asoka ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Buddha untuk bertoleransi. Karena kita tidak mungkin akan membaik-baikan agama kita, kemudian di sisi yang lain akan menjelek-jelekkan. Kan itu, Bante ya? Iya. Nah, kemudian ini, Bante, kita berlanjut ke kerukunan. Jadi dalam tri kerukunan umat beragama itu ada kerukunan antar umat beragama, kemudian inter umat beragama, kemudian antar umat beragama dan pemerintah. Dua yang lain sudah berjalan bagus, Bante. Jadi komunikasi misalnya di teman-teman di Ratanadipa ini dengan pemerintah setempat, atau mungkin teman-teman yang di Eka Dharma dengan pemerintah setempat, mungkin di Wihara Maitreya dengan teman, sudah bagus, Bante. Beberapa hari raya saya lihat sendiri polisi dan beberapa teman
dari lintas itu datang untuk menengok melihat. Itu artinya tidak ada masalah, Bante. Nah, kadang ini kita internnya, Bante, yang jadi sering gontok-gontokan, Bante. Tapi gontok-gontokannya sebenarnya kecil aja, Bante, mungkin intern. Gimana, Bante, kita untuk menyikapi itu, Bante? Iya, Pak, memang ada juga ya kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi atau masalah pribadi dibawa ke organisasi, ya itu tentu sangat sangatlah tidak baik. Karena kepentingan pribadi atau masalah pribadi harusnya diselesaikan secara pribadi. Iya, betul, Bante. Dan kalau agama dibawa-bawa untuk kepentingan duniawi itu ya memang bisa mengotori batin. Tapi ya, kalau bisa berpikir secara dhamma, secara universal, kita semua ingin maju dalam spiritual, ya tentu berusaha untuk mengikis kilesa atau pengotor-pengotor batin di dalam dirinya. Seperti kebodohan, keserakahan, kebencian. Banyak orang yang belajar tentang agama justru memupuk kebencian. Ya itu sesungguhnya ya, salah besar ya. Harusnya kebencian itu justru dikikis, dikurangi, bahkan dilenyapkan. Padahal setiap hari kita sabbesata bhavantu sukhitata, ya, Bante. Sabbesata bhavantu sukhitata. Atau doanya malah keliru. Semoga semua makhluk kecuali dia berbahagia. Repot-repot, Bante. Semoga semua makhluk berbahagia. Doa terus, harapan-harapan yang baik kita doakan. Bahkan sekalipun ada orang yang membenci kita, kita dianjurkan untuk tetap memancarkan cinta kasih. Cinta kasih dalam ucapan, dalam perbuatan, maupun dalam pikiran. Kita harus terus ya, ulang di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita memang betul-betul di dalam belajar dhamma ajaran Sang Buddha ini mengikis namanya kilesa atau pengotor-pengotor batin. Kalau kita tidak hati-hati, justru yang tumbuh itu pengotor batin. Bahkan kita berbuat baik pun, ya itu kilesa atau pengotor batin bisa ikut. Seperti seperti diilustrasikan Pak Tani. Pak Tani menanam padi. Yeah. Pak Tani nanam padi, tapi rumput-rumput juga tumbuh. Ya, di mana Pak Tani nanam padi, pasti di situ juga rumput-rumput pada tumbuh. Padahal kita nggak nanam, rumput. Maka rumput juga harus dicabut atau dibuang atau diberantas. Begitu pula ketika kita melakukan perbuatan baik, kalau kita tidak hati-hati, pengotor-pengotor batin juga ikut tuh, seperti misalnya ego ya. Ego, akulah yang paling hebat misalnya. Nah, akulah yang paling hebat, akulah yang bisa, yang lain tidak bisa, itu pengotor batin. Seperti rumput-rumput itu, rumput liar harus dicabut, harus diberantas. Ini menarik, Bante, tentang kerukunan intern. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke Bante, karena kita akan konsen di situ. Banyak hal yang perlu kita bahas. Kita akan mendengarkan pariwara berikut. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang berbahagia, kita kembali lagi dalam Mimbar Agama Buddha dalam tema kerukunan dan persatuan sumber kebahagiaan. Kita lanjutkan, Bante, yang belum tuntas tadi tentang kerukunan intern. Dan ini menjadi tugas kita bersama, Bante, kita sebagai tokoh maupun kita sebagai umat, ini yang harus kita kita perhatikan supaya nanti kerukunan intern ini makin terjaga. Begini, Bante. Kadang itu yang terjadi begini, Bante. Kalau misalnya kita cari skup yang lebih kecil, jadi saya di Sulawesi Tenggara kan sudah ke semua tempat ibadah ya, Bante. Tidak ada yang tidak ada masalah. Artinya kalau kita sebut masalah itu masalah, kalau kita sebut bukan masalah, bukan masalah. Saya contohkan begini, Bante. Kami para garawasa, para perumah tangga, mungkin dengan pasangan bertengkar. Bertengkarnya kecil, Bante, tidak serius. Nah, demikian juga itu bisa diselesaikan. Nah, dalam organisasi-organisasi ini, misalnya di pengurus wihara, atau pengurus sekolah minggu, atau majelis,
juga ada seperti itu Bante. Jadi kadang saya agak bingung nih, harusnya kita belajar agama Buddha makin jauh itu harus bisa terkikis kesombongan, kebencian, kemudian kebodohan itu. Yeah. Tapi ternyata itu sulit sekali Bante. Yeah. Kira-kira gimana tuh Bante tipsnya untuk berorganisasi itu biar bagus, makin ke depan makin bagus dalam rangka pengikisan lupa dosa. Iya, memang kalau berorganisasi itu harus berusaha untuk ya rendah hati ya Pak ya. Harus rendah hati, harus juga apa berusaha untuk mementingkan kepentingan organisasinya. Kadang-kadang ada orang yang dalam organisasi itu egonya justru tinggi, tidak mau menerima pendapat orang lain, atau bahkan memaksakan kehendak. Nah, akhirnya terjadilah konflik di dalam dirinya. Kalau idenya nggak dituruti, nggak diikuti, ngambek, nggak mau, mau ikut aktif, nggak mau ikut organisasi. Iya, itu kemudian kadang juga, terjadi. Iya, atau juga kadang-kadang ketika sedang bermusyawarah atau rapat, lalu di sana terjadi perdebatan begitu, setelah itu kemudian juga marah, ngambek, nggak mau datang ke organisasi, nggak mau datang ke wihara. Ya. Ini sesungguhnya tidak lepas dari tingkat kebijaksanaannya, Pak. Gitu Bante, ya. Kalau tingkat kebijaksanaannya tinggi, ya masalah sudah, lewat ya lewat begitu. Kalau menurut Dhamma kan yang lalu telah berlalu, yang akan datang belumlah tiba, yang ada itu adalah saat ini. Nah kalau bisa begitu happy ya, hidup kita ini happy kalau bisa kita hidup pada saat ini, karena yang lalu telah berlalu, telah lewat, telah mati, yang akan datang juga belum tiba, belum pasti. Nah kalau punya prinsip seperti itu, seperti Dhamma, memang Dhamma ini universal. Kalau dipahami dengan benar, maka itu bisa menuntun hidup menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Dan itu tidak lepas dari istilahnya itu manajemen pikiran. Maka kalau di Malang ada apa itu namanya, siaran yang diberi nama itu Manage Your Mind. Begitu Bante. Manage Your Mind. Wah itu bagus, luar biasa itu. Jadi setiap hari kita memang harus berusaha untuk bagaimana mengatur pikiran kita. Kalau pikiran tidak diatur, tidak dikendalikan, tidak diarahkan, akan cenderung liar. Kemana-mana itu mengembara. Kalau di dalam Dhamma dikatakan pikiran ini mengembara sesuka hati. Nah kalau tidak kita kendalikan, itu seperti di dalam Dhamma ada gini, bergegaslah berbuat kebajikan. Jauhkan dirimu dari kejahatan. Ia yang lamban berbuat kebajikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Oh, itu bahaya sekali ini. Pikiran menyenangi kejahatan. Wah, ini kan tidak sesuai damai. Ya, itu karena memang tidak dilatih, tidak dijaga, tidak cepat-cepat, tidak segera berbuat baik. Maka juga ada di dalam Manggala Sutta, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Harus dituntun diri kita, pikiran kita harus dituntun ke arah yang benar, ke arah yang baik, ke arah yang bermanfaat, supaya itu spiritualnya meningkat atau maju, kebijaksanaan juga bertambah, sehingga tahu ini baik, ini tidak baik, misalnya ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini tidak benar, ini dipuji, ini dicela, misalnya. Nah, bisa membedakan hal itu, maka dikatakan itu adalah orang yang bijaksana. Ya, Bante, kembali ke pemimpin. Saya sebut pemimpin, Bante, ya, yang kadang tidak terima masukan atau akhirnya bagaimana ngambek dan seterusnya gitu, Bante, ya. Jadi, apakah kalau misalnya sering bergaul, ya, bergaul dengan banyak orang, ya, tentunya orang bijaksana, Bante. Apakah itu betul-betul bisa membuat orang itu open-minded, artinya pikirannya terbuka. Oh, kata Bante begini, oh, kata Pak Gino begini, kata Bu Putu misalnya. Bisa begitu, Bante? Iya, betul, Pak. Memang harus berusaha untuk belajar, ya. Kadang-kadang kita ini bisa juga dikatakan menganggap bahwa apa yang kita miliki ini sudah cukup. Jadi tidak mau belajar. Padahal belajar itu penting sekali, apalagi organisasi itu kan skopnya luas. Harus bisa melihat, menerima masukan atau
info-info yang memang kiranya itu bermanfaat untuk kemajuan organisasi. Iya. Dan itu memang harus belajar, Pak. Di dalam Manggala Sutta dikatakan bahusa cancak si pancak, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ini penting. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, kita menjadi terampil, lalu memanfaatkan atau menggunakan ilmu pengetahuan itu. Misalnya, taruhlah misalnya kita punya pengetahuan tertentu, kita gunakan untuk latihan dulu ya, belajar dulu. Iya, misalnya latihan di dalam apa ya, taruhlah misalnya bengkel lah. Nah, bengkel sekarang ini maju ya. Ada yang iseng-iseng lalu bikin pesawat itu, pesawat terbang itu makin maju, makin pinter. Itu juga karena latihan, karena punya pengetahuan kemudian dipraktekkan, lalu terus ditekuni menjadi terampil. Begitu juga dalam organisasi ya Pak ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, nanti juga ya itu tadi menganggap dirinya sudah pinter, kiranya sudah apalah, dianggapnya itu sudah tidak ada yang lebih pinter dari dia, misalnya itu kesombongan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata sekarang mungkin ngopinya kurang jauh nanti ya. Jadi harus, sudah menganggap dia pinter. Ya harus belajar, harus banyak belajar. Iya. Kadang Anu Banti, ketika merenung itu saya berpikir bahwa ketika seseorang itu memikirkan dirinya sendiri, maka organisasi tidak jalan dengan baik. Artinya begini Banti, ketika menjadi pemimpin nih kalau memaksakan sesuatu kehendak malah nggak jadi Banti. Betul. Tapi kalau berpikirnya tentang oh iya si A punya usulan demi kepentingan organisasi itu akan jalan. Betul. Jadi saya menyimpulkan bahwa tokoh atau pemimpin organisasi itu harus banyak ngalah. Begitu Banti, gimana Banti? Betul Pak, karena di situ juga kalau di dalam arah Dasaraja Dhamma, di situ ada ajaran salah satunya itu tentang dana. Dana itu artinya kemurahan hati. Ya, harus murah hati, seperti juga pemaaf dan lain sebagainya. Murah hati, memberi. Seperti juga misalnya memberi kesempatan orang lain untuk bicara, memberi kesempatan orang lain untuk memberi apa itu misalnya masukan, bahkan kritikan sekalipun. Kalau kritikan itu bersifat membangun ya oke lah ya, kita terima. Namanya pemimpin ya, pemimpin itu harus berjiwa besar. Betul. Kalau pemimpin jiwanya kecil, wah itu tidak bisa maju dan bahkan bisa didemo. Harus berjiwa besar. Ada satu buku namanya tuh Berpikir dan Berjiwa Besar. Wah, berpikir itu hebat. Dan berjiwa besar. Kita ini memang orang-orang besar ya, harus berjiwa besar. Bisa menjadi orang besar karena berjiwa besar. Ada istilah itu. Ada orang kecil tapi berkepala besar. Jadi berjiwa besar itu bisa mengalah keinginannya demi kepentingan yang lebih besar gitu katanya Bante ya. Demi untuk kemajuan kita bisa menerima masukan, bisa menerima kritik bahkan. Yang penting itu kritik yang bersifat membangun, kita memperbaiki. Ya, di sini tapi nggak ada Banti. Saya melihat bahwa nggak cocok dengan ini bikin organisasi baru, nggak cocok dengan ini bikin organisasi baru. Nah, kembali ke pemimpin tadi harus berjiwa besar. Iya, betul ya. Pak. Kalau punya kecenderungan seperti itu nanti, wah bubar deh, kacau deh. Masing-masing ingin mendirikan organisasi sendiri. Iya. Mau menuruti egonya sendiri. Dan ini ada Pak, di beberapa tempat saya lihat ada. Ada orang yang Wihara ini ya, dia menyatakan untuk mundur keluar, membuat organisasi sendiri, hanya beberapa orang. Setelah di sana membuat organisasi sendiri, tapi ternyata nggak cocok. Akhirnya satu demi satu pada keluar, meninggalkan dia. Nah, akhirnya sudah. Sekarang ternyata dia yang harus diperbaiki. Tidak jelas. Sekarang tidak jelas bagaimana itu. Karena memaksakan kehendak orang lain, itu nggak cocok. Harus bisa menerima kehendak apa masukan atau pendapat orang lain supaya bisa bisa harmoni ya. Karena kita ini hidup istilahnya kan kita sebagai manusia ini makhluk individu dan juga makhluk sosial. Nah, ada kepentingan individu tapi juga ada kepentingan sosial, kepentingan bersama. Ya, kalau semua ke individu, nggak bisa itu. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus hidup bersama orang lain.
sebesar apapun kita atau bahkan sekaya apapun kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup ini perlu orang lain. Ya, tentu kita harus rukun-rukun, harus bersama-sama. Itu tadi, rukun agawe santoso. Nah, kembali ke situ Bante ya. Iya, iya, iya. Nah, kita ke berikutnya Bante. Kita umat Buddha dalam puja bakti selalu membacakan karena metta sutta termasuk sabbesattva untuk sukitata. Tadi kita singgung di depan. Apakah itu bagian dari sikap toleransi, Bante? Kalau itu bukan hanya toleransi ya, Pak, tapi ya, malah lebih jauh ya. Oh, lebih dalam lagi ya, Bante? Lebih jauh, lebih dalam. Karena kita punya itu apa ya, pancaran cinta kasih itu kepada semua makhluk hidup, Bante, ya? Semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Ya, karena memang ya itulah yang dianjurkan oleh Guru Agung. Semua makhluk ingin hidup bahagia, iya, tanpa terkecuali. Makhluk apapun, orang itu beragama atau tidak beragama, dari kulit hitam, kulit putih, atau dari bangsa manapun, iya, atau bahkan sekalipun tidak manusia, binatang dan lain sebagainya, Bante, ya. Kita doakan semoga semua makhluk berbahagia. Wah, luar biasa itu. Kita sebagai umat Buddha kalau dalam keseharian bisa mempunyai pemikiran semoga semua makhluk berbahagia. Ya, sekalipun misalnya kita tidak bisa membantu secara materi, secara tenaga, kita punya pemikiran yang positif misalnya semoga dia bahagia atau semoga semua makhluk berbahagia, itu sudah kebajikan. Kebajikan dalam bentuk pikiran. Iya. Pikiran gampang ya Bante sebenarnya ya. Pikiran gampang yang baik atau pikiran positif. Tapi kadang-kadang malah berbeda, Pak. Kalau ada orang berbuat baik lalu tidak ikut berbuat baik malah mengganggu. Nah, iya, gak bisa membantu malah mengganggu. Nah, ada itu ya. Jadi itu tidak sesuai dhamma. Kalau sesuai dhamma kan kalau memang kita tidak bisa membantu materi, gak bisa membantu tenaga, cobalah kita membantu misalnya dalam dorongan spiritual atau doa ya, kita doa semoga dia sukses, semoga dia makin maju dan seterusnya. Memang kadang berpikir positif itu harus kita latih, Bante. Seperti betul, ya, seperti kita berdana, Bante. Yeah. Berdana materi itu yang pertama kita berikan misalnya 10.000 itu kalau di kantong kita cuma uang 20.000 itu berat loh, Bante. Betul. Tapi kalau sudah terbiasa ya jalan dengan baik, Bante. Ya. Harus dilatih harus, juga, Bante. Harus latihan, Pak. Ya, semua ya, yang baik itu harus dilatih. Kalau kita tidak latihan ya tidak bisa. Ada sebuah ungkapan gini, orang bisa itu karena biasa. Nah, sebelum biasa kan harus membiasakan diri. Betul. Artinya harus latihan. Seperti kita baca parita, awal-awalnya nggak tahu, nggak bisa. Tapi begitu latihan, kita menjadi bisa. Latihan meditasi juga begitu, harus latihan. Awalnya itu sakit kaki, semutan, terus latihan, lama-lama bisa, bertahap. Berdana, perut kenyang, pinggangnya capek, Bante. Ya. Berdana juga gitu, kalau memang kiranya 10 uangnya hanya 10.000, kalau memang tetap mau berbuat baik, harus bijaksana. Ya. Berbuat baik juga harus bijaksana, misalnya kemampuannya hanya kecil, kita beri kecil, misalnya kita beri 500 atau kita beri 1.000, toh itu juga sudah berbuat baik. Karena berbuat baik itu atau berdana tidak semata-mata diukur dari jumlahnya, tapi juga dari kerelaannya, dari keikhlasannya, dari kesungguhannya, dari bagaimana cara menyerahkan dan lain sebagainya. Ya, begitu. Usaha istilahnya, effortnya semakin semakin berusaha berarti hasilnya semakin maksimal ya Bante. Ya, jadi betul. Mungkin orang berdana yang biasa berdana 100.000 melepas 100.000 udah biasa. Tapi yang belum pernah nih mengalahkan kekikiran itu Bante yang sulit Bante ya. Iya. Jadi intinya memang kita harus selalu berteman atau berkelompok atau bersama orang-orang yang baik, orang bijaksana. Orang bijaksana. Sehingga ya harapannya mengimbas. Mungkin kalau kita berteman dengan penjudi pemabuk, mungkin 2 minggu kita sudah jadi penjudi pemabuk, Bante. Tapi kalau bertemu dengan orang bijaksana, mungkin waktunya lebih lama lagi, Bante. Lebih lama. Sepertinya lebih sulit lagi. Nah, untuk mengkondisikan dulu, Bante, kadang
kesempatan-kesempatan itu kadang kita tidak bertemu, Bante. Iya, betul, Pak. Harus, ya memang harus ada usaha-usaha yang ulet, yang sungguh-sungguh. Ya, karena untuk bergaul dengan orang bijaksana itu, kalau memang kita betul-betul ingin maju dalam spiritual, ya pertama memang harus senang. Karena salah satu faktor untuk mencapai sukses itu adalah menyenangi. Kalau kita menyenangi, misalnya senang bergaul dengan orang bijaksana, awal-awal senang, oh saya senang bergaul dengan misalnya Bante A atau Bante B, karena ada rasa senang untuk bergaul dengan orang bijaksana, kemudian tumbuh semangat. Tumbuh semangat untuk berbuat baik, untuk bergaul dengan orang bijaksana. Nah, itu hal-hal atau kebajikan-kebajikan yang lain juga akan mengikuti itu. Bante, kerukunan merupakan tanggung jawab bersama, Bante. Jadi apapun agamanya, apapun jumlahnya, itu tidak terpengaruh mayoritas minoritas, tapi tanggung jawab kita bersama. Apakah di masa Buddha Gautama ada cerita atau sabda Buddha tentang kerukunan dan apa yang melatar belakanginya, Bante? Ya, tentang kerukunan itu ada di dalam Saraniya Dhamma Sutta. Saraniya Dhamma Sutta. Ya, itu dipesankan oleh Sang Buddha, ditujukan kepada para bhikkhu. Ada 6 hal yang bisa menimbulkan atau mengkondisikan para bhikkhu menjadi rukun atau bahkan untuk saling dikenang begitu, Pak. Iya, iya. Ya, 6 hal ini yang pertama tentang metta atau keyakinan. Apa itu atau cinta kasih. Jika berbuat ya, tentang jika berbuat hendaknya dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian yang kedua, ketika berbicara atau bertutur kata, hendaknya dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian ketika berpikir untuk yang lain, untuk para bhikkhu misalnya, itu hendaknya juga dilandasi dengan cinta kasih. Nah, kemudian di suatu komunitas atau perkumpulan, khususnya ini para bhikkhu ya, hendaknya sama-sama memiliki moral yang baik. Nah, kemudian yang kelima, ketika memperoleh atau mendapat rezeki begitu, hendaknya dibagi bersama. Artinya berbagi, tidak dinikmati sendiri begitu. Nah, kemudian yang keenam, di antara para bhikkhu atau sesama bhikkhu atau di satu komunitas, hendaknya sama-sama memiliki pandangan yang benar, pandangan sesuai dengan dhamma. Nah, dengan begitu, maka dalam organisasi atau di dalam rumah tangga atau di dalam dimanapun lah ya, kalau bisa ditarik Bante ya. Kalau kita hidup ini punya cinta kasih, maka kita akan rukun. Dimanapun kita berada akan rukun. Khususnya misalnya 3 saja. Iya. Nah, perbuatan kita dilandasi cinta kasih, ucapan kita dilandasi cinta kasih, pikiran kita dilandasi cinta kasih. Terus setiap hari selalu menanam ini cinta kasih di dalam dirinya. Maka kita dimanapun berada akan harmonis dengan yang lain. Karena ada cinta kasih di dalamnya. Nah, seperti juga di dalam rumah tangga ya, Pak ya. Tidak ada cinta kasih pasti bubar. Iya, pasti bubar. Tapi kalau cinta kasih itu ditanam dengan kuat di dalam diri masing-masing, misalnya suami istri cinta kasihnya bagus, maka saling mencintai juga ada. Pasti juga akan saling menghormati. Juga nanti di dalam keluarga itu akan terjalin suatu kebajikan yang lebih besar lagi. Iya. Bante, tentang apa tadi meta apa Bante namanya? Cinta kasih. Mungkin secara spesifik kalau saya mengatakan hubungan laki dan perempuan itu saya bisa mengerti Bante yang disebut cinta kasih. Tapi dalam hal ini bagaimana Bante yang disebut cinta kasih? Biar kita bisa memahami itu gimana Bante? Ya, cinta kasih ini memang universal ya. Jadi tidak membenci, artinya tidak membenci. Kalau kita misalnya begini Pak, kita punya misalnya kita membantu orang yang susah gitu ya. Itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih istilahnya. Peduli gitu Bante di antaranya ya, kalau ke orang lain ya.
kita perlakukan secara sama, secara sama, tidak memihak, tidak pilih kasih. Nah ini juga ada cinta kasih di dalamnya, karena di situ yang penting mereka ini membutuhkan, memang betul-betul membutuhkan, layak dibantu, kita bantu. Ya, jadi bukan ya. Cinta seperti laki-laki dan perempuan gitu Bante ya? Ya, kalau cinta seperti laki-laki dan perempuan itu bisa juga dilandasi dengan nafsu, nafsu atau juga ego. Iya, iya, karena iya. Kalau satu dengan yang lain ada yang misalnya berpikir berbeda gitu, nanti bisa timbul masalah. Iya, iya. Ya, kalau cinta kasih universal ini misalnya orang yang sudah kita bantu ternyata punya pemikiran yang tidak baik, yaitu masalahnya dia, ya masalah orang lain. Iya, Bante, ya. Ini saya cocok sekali Bante, menarik nih cinta, nanti kita lanjutkan lagi Bante, karena sepertinya belum tuntas ini tentang cinta, nanti akan banyak bertanya. Para pemirsa TVR yang berbahagia, kita ikuti pariwara yang berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang berbahagia, kita kembali lagi dalam mimbar agama Buddha bersama Bante Candakaro Mahathira. Kita lanjutkan lagi tentang cinta kasih Bante. Jadi cinta kasih yang universal tidak sama dengan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan tadi Bante ya. Kalau misalnya dengan perbuatan, kalau pikiran cinta kasih itu yang bagaimana Bante? Pikiran cinta kasih itu di pancarkan ya Pak, dipancarkan. Jadi memang cinta kasih lewat pikiran ini tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat secara apa ya? Secara fisik Bante ya. Iya, secara fisik. Jadi kita cukup di dalam batin saja, misalnya taruhlah kalau misalnya meditasi, semoga semua makhluk berbahagia dalam pikiran saja. Oh, begitu Bante ya. Pikiran kita kembangkan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga tapi kadang itu berbahagia. Ini loh Bante. Kalau misalnya ada orang yang tidak suka dengan ya kita sebut benci lah Bante ya. Iya. Kok rasanya sulit ya Bante? Semoga dia bahagia ngucapin itu kayak enggak kebuka Bante. Iya, Pak. Maka kalau untuk secara pribadi itu memang bisa dikatakan berat. Tapi kalau kita ucapkan secara universal tidak pilih termasuk dia. Oh, begitu Bante ya. Termasuk dia yang memusuhi atau tidak suka kepada kita. Kalau sebut ya. Kita sebut namanya jadi kan jadi Bante. Kalau disebut namanya kadang-kadang anti gitu ya. Anti jengkel saya sama dia. Jelek-jelek ya jadi muncul Bante. Ya, kemudian kita atasi dengan itu semoga semua makhluk berbahagia. Kita kikis lewat situ supaya kebencian, kemarahan, kejengkelan itu sedikit demi sedikit menjadi berkurang. Dan itu memang demikian Pak ya. Kalau sering lah ya orang ketika sudah jengkel, sudah benci itu melihat suaranya, sudah apa itu mendengar suaranya sudah enggak suka. Disebut namanya aja udah enggak enak Bante. Melihat barang-barang misalnya sandalnya sudah enggak suka, lihat topinya aja enggak suka, lihat bajunya enggak suka ya. Kalau memang sudah penuh kebencian itu sulit Bante. Iya. Jadi memang itu sudah tertanam di dalam batin, maka di situ harus seperti apa tuh? Seperti barang-barang yang sudah tertanam, apa itu misalnya barang-barang yang ada di dalam gitu ya, kemudian kita ini harus bongkar gitu. Harus bongkar sampai ketemu masalahnya di mana. Maka kalau dalam vipassana itu disadari, ketika muncul jengkel disadari jengkel atau misalnya marah disadari marah, kalau berpikir misalnya disadari berpikir begitu. Jadi itu cara untuk mengurangi bobot pengotor batin atau kilesa itu. Bobot marah atau bobot benci itu bisa dikurangi dengan itu, dikurangi dengan praktek vipassana. Misalnya kalau jengkel disadari, oh saya jengkel. Misalnya marah disadari. Atau kalau ingin marah disadari, ingin. Jadi tidak jadi marah. Yeah, karena
cepat, kesadarannya cepat. Nah, kesadarannya cepat tanggap begitu. Hmm. Ya, jadi ya sesungguhnya memang ya iman, iman. Tuh sayang sekali kalau di dalam hidup yang singkat ini diisi dengan hal yang buruk. Iya, ya, betul. Ya, kita harus isi dengan hal yang baik. Kalau muncul kebencian, kebencian ini terus berkembang bahaya, bisa mengakibatkan seseorang untuk terlahir di alam neraka. Ya, maka ya, di situ menurut Guru Agung, ketika di dalam diri kita ada kebencian, harus kita atasi dengan cinta kasih. Ya, ya. Dan cinta kasih kita pancarkan kepada semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Itu cara sedikit demi sedikit untuk mengikis kebencian di dalam di dalam batin kita. Iya, iya. Jadi dalam sarannya ada masuta itu Bante, 6 itu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian 6. Ada ini Bante, saya nanyakan selalu berbagi kepada sesama. Ini kan sabdanya Buddha kepada para bhikkhu Bante. Iya. Nah, kemudian kalau kita kepada umat apakah termasuk berdana itu Bante? Iya, betul. Jadi umat juga sering melakukan aksi sosial ya, atau baksos gitu ya. Atau juga kalau ada Bante di sini ya, para Bante yang hadir di sini juga para umat bantu ya, dukung dengan berdana makanan. Itu juga tidak lepas dari rezeki, karena ada rezeki kemudian dibagi, apa yang diperoleh dibagi sekian persen untuk berbuat baik. Apalagi juga kalau ada momen-momen tertentu misalnya hari raya khususnya Waisak, ya, para umat Buddha di sini kan juga sering ngadakan bakso, ya, ngumpul, kita bagi-bagi darah Bante biasanya. Ya, ngumpulkan apa itu sembako ya. Ya. Ngumpulkan sembako dari berbagai umat. Nah, ya, kadang juga kita bagi umat di sekitar wihara juga. Ya. Itu juga berbagi, Pak, berbagi ya, 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 berdana. Ya. Mengembangkan kemurahan hati atau sosial ya. Ya, ya. Kita hidup peduli, hidup sosial di masyarakat. Ya, tidak pandang agamanya apa. Sukunya apa, tapi kita bantu semua yang memang itu membutuhkan. Iya, iya, iya. Sehingga kebajikan yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat gitu. Iya. Iya, Bante. Jadi dalam dengan istilah kerukunan ini dalam konteks beragama, tapi dalam konteks wawasan kebangsaan kan sebenarnya ya bersatu Bante bersatu, sebenarnya. Jadi ya, kerukunan itu bisa menyebabkan bersatu. Jadi ya, betul. Seperti di umat Buddha ini, kita kan lihatnya umat Buddha di Kendari ini satu nanti umat Buddha. Jadi tahun dua tahun yang lalu kita melaksanakan Waisak bersama ini, saya sangat bersyukur sekali Bante bahwa ternyata kita bisa bersatu Bante seluruh Sulawesi Tenggara. Betul Pak. Memang harus ada Pak acara-acara seperti itu supaya mereka bisa kumpul bersama sehingga tidak kadang kan ada yang saling curiga, saling berpikir negatif, membuka pikiran ya, Bante, kalau membuka kita sering-sering ketemu, jadi itu juga ada terjalin komunikasi yang baik gitu, jadi makin akrab begitu. Ya memang itu kita memang tidak bisa setiap saat memberikan atau melaksanakan kegiatan itu Bante, tapi kita sebagai tokoh punya kewajiban yang sama bersama-sama umat untuk membina kerukunan inter umat Buddha biar semakin mantap, sehingga kita yang secara kuantitas ini tidak banyak tapi memiliki kualitas yang banyak. Betul. Jadi Bante terima kasih atas kehadirannya di mimbar Agama Buddha pada kesempatan hari ini. Beberapa hal yang ingin saya simpulkan, yang pertama bahwa kerukunan itu adalah suatu hal yang dinamis, bahwa itu akan bisa kita ciptakan, tidak ada begitu saja. Jadi kerukunan bukan tugas dari kelompok mayoritas atau minoritas, tapi merupakan kewajiban kita bersama untuk menciptakan atau merawat kerukunan yang sudah ditinggalkan oleh para generasi-generasi sebelumnya, sehingga kita di generasi ini tinggal memupuk, menyemangati, dan memperbesar. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kerukunan dalam ajaran Buddha, dalam Saranya Dhamma Sutta, yaitu Metta Kaya Kama, yang berarti menyebarkan cinta kasih melalui perbuatan, kemudian Metta Waci Kama, yang artinya menyebarkan cinta kasih melalui ucapan, Sadharana Bhogi, yang berarti berarti selalu berbagi pada sesama, Sila Samanata, yang artinya menjalankan kehidupan bermoral, Diti Samanata, yang artinya memiliki pedoman pandangan benar yang sama. Jadi jika itu dimiliki oleh umat Buddha,
seluruh umat Buddha di Sulawesi Tenggara atau bahkan seluruh dunia, maka kerukunan itu bisa terjadi. Ya, betul. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada mimbar Agama Buddha pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, memantapkan dalam kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Saya akhiri dengan sugiyontu, namo buddhaya. Namo buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbaroga winimoto, sabba santa pawacito, sabba wiramatikanto, nibuto jatuang bawa, sabbitiyo wiwajanto, sabbarogo winasato, mate bawatwantarayo, sukitiga yuko bawa, abhiwadana silisa, nijang uda bacayino, jantaro dhamma wadanti, ayuwano sukang baklang.